suasana perbatasan, guys. Penyekatan, guys, di perbatasan Cemoro Sewu. Ya, suasana di Cemoro Sewu, guys. Penyekatan di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau teman-teman dari luar kota, kemungkinan jangan kesini dulu ya, guys. Nanti pasti akan disuruh putar balik oleh Bapak Polisi. Kemungkinan sampai tanggal 17. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengumuman untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang ingin melintas memasuki Jombang. Boleh masuk dan juga membawa surat keterangan bahwa wajib siap yang berlaku hanya 24 jam. Apabila surat kabar tersebut dapat Anda tunjukkan, maka kami ucapkan welcome to Jawa Timur atau please enter to Jawa Tengah. Tapi apabila Anda tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi tersebut, mudah-mudahan kami bahwa kepedulian dari para pengendara yang melintas di itu bersama-sama kita mencegah pandemi corona agar tidak meluas. Tentunya kita tidak ingin Indonesia seperti India yang setiap hari hampir 300.000 orang terinfeksi COVID dan hampir 7.000 orang setiap hari yang meninggal. Saatnya program pemerintah Bapak Ibu yang ada di sini tidak akan jalan tanpa ada kepedulian masyarakat, tanpa ada sumbangsih masyarakat. Oleh karena itu, monggo bersama-sama kita wujudkan Magetan, kita wujudkan Jawa Timur yang lebih sehat. Sekali lagi, kita wujudkan Magetan dan kita wujudkan Jawa Timur yang lebih sehat. Weteng lu, monggo mangan ketan. Ketane tepung nggih. Warung cepet. Wes toh Bapak Ibu enggak usah dolan daripada mau kena Covid. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda bisa menjaga diri Anda, berarti Anda bisa menjaga keluarga Anda dan Anda bisa menjaga masyarakat Anda. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan perlindungan, mendapatkan ijabah barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi setiap langkah kita hari ini, esok dan akan datang. Matur sembah nuwun atas perhatiannya. Mobilnya wonten tutur laku yang tidak transino kurang dugo kula nyuwun dugi pangaksami. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai di sini dulu video vlog saya suasana penyekatan di Cemoro Sewu, dan mungkin sampai di sini dulu video vlog saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.